رحمه الله ونفعنا به ومنكم آمين ذكر الموت ما يتعلق بالموت لا أحد لا أحد أكرم من محمد قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون حكي أن مالكا قال له منجموه إنك تموت في اليوم الفلاني في الوقت الفناني بلدغة أقرب فلما آن الوقت تجرد من ثيابه وركب فرسه بعد غسلها وتسريح شعرها ودخل بها البحر حذرا فعطست فخرج من منخارها أقرب فلذغته فمات Wahmagnahul hadar min al qadar. Zikrul maut menjelaskan, menerangkan, mengingat kematian. Mati itu pasti. Tidak memandang siapapun dia. Karena semua makhluk memiliki batas waktu yang ditentukan oleh al khalik Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in ajal. Segala sesuatu memiliki waktu. Walikulli ajalin kitab. Setiap ajal itu sudah ditentukan kapan, di mana itu sudah ditentukan. Kalau sudah datang ajalnya, waktunya ia datang atau pergi, ia hidup ataupun mati, pasti pada waktu yang sesuai yang ditentukan oleh Allah tidak mundur, tidak maju. Idza <tik> jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang, sudah waktunya enggak mungkin maju, enggak mungkin mundur. Tepat. Nah, kalau misalnya jam 7, ya jam 7 tepat Enggak mungkin jam 7 kurang atau jam 7 lebih. Tentunya bukan hitungan jam yang kita miliki. Kalau jam yang kita miliki tergantung baterai. Baterainya mulai kate entek berarti jalannya mulai lambat. Yang tadinya tepat mulai kurang. Baterainya baru bagus kadang ya juga jalannya cepat akhirnya lebih tapi ketentuan jam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin meleset sudah. Setengah detik nggak mungkin. Apalagi sampai menitan. Setengah detik nggak mungkin, apalagi beberapa detik. Kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mau tidak mau siapapun dia yang hidup di atas dunia dicintai semua makhluk ataupun dibenci semua makhluk memiliki jabatan yang tinggi di semua negara ataupun tidak sama sekali kematian akan menjumpai dan mendatangi mereka idza liku apa uh, li, apa kullu nafsin ikutul maut kullu nafsin maut setiap yang bernyawa, maut. Yang bernyawa itu akan merasakan mati, dan merasakan mati. Karena itu, nggak mungkin kita bisa lari dari kematian, nggak bisa lari kemanapun, nggak mungkin. Kematian pasti akan menemukan kita. Mengetahui di mana tempat kita. Sekarang ada alat yang canggih. Saya supaya nggak mati, saya membuat galian. Dalam galian ada tempat sembunyi. Ini, itu, dan yang lain sebagainya agar bebas, aman dari kematian nggak bisa. Kematian pasti datang sembunyi di manapun. Nah, dalam ayat Al Quran itu, Ain nama tafiru naminu fainahu, Ain nama takunu, Ain nama takunu yudri kumul mautu walau kuntum fi buru jimu syiada. Nah, di manapun kalian berada, mau kalian itu di bawah tanah, di dalam batu, bukan di bawahnya batu, di dalam batu bahkan mungkin lapisan ke seratus, 100, ke seribu, kematian pasti akan menjumpai kalian. Akan menemukan kalian. Dengan itu Allah sudah tegaskan di dalam ayat Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Innaka mayyitun Allah sudah mengingatkan kepada Nabi Muhammad Innaka mayyitun Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Mayyitun akan meninggal Wa innahum mayyitun Mereka pun juga nanti akan meninggal Biasanya Kalau kehidupan manusia Sesuatu yang paling dicintainya ia menginginkan dari yang dicintainya ini tidak pergi, tidak hilang, tidak kemana-mana. Ya. Kalau itu misalnya elektronik, bagaimana caranya nggak habis, nggak rusak, dijaga, hati-hati. Ya. Kalau itu kendaraan misalnya, oh parkir diselimuti, kotor dibersihkan ada kotoran disiram karena Pak ia ya, ingin yang dimilikinya itu bersih harum aman dan yang lain sebagainya karena Pak dicintai tapi kematian ini sekalipun kepada yang dicintai terjadi kepada Nabi Muhammad kita tahu, Allah begitu sangat mencintai Nabi Muhammad, sehingga alam semesta ini diwujudkan oleh Allah hanya karena Nabi Muhammad. Hanya demi Nabi Muhammad, sekalipun seperti itu, tetap Allah tentukan untuk Nabi Muhammad kematian, karena beliau adalah seorang manusia, beliau seorang manusia, beliau adalah seorang makhluk yang sudah ditentukan oleh Allah siapapun itu makhluk pasti akan habis waktunya akan selesai masanya mau nggak mau karena makhluk mau nggak mau dan itu menjadi gambaran kepada kita menjadi gambaran untuk kita kalau Allah dengan yang dicintainya itu memberikan waktu, begitu pula kita, kita juga gitu akan punya waktu dengan yang kita cintai dan kapan waktunya kita juga akan terpisah berpisah, nggak bisa selalu bersama nggak bisa, mau nggak mau berpisah. Nah, karena itu kalau bakal berpisah ya berarti kita harus menyiapkan diri dengan perpisahan menyiapkan diri dengan perpisahan bukan nggak siap nggak siap saya berpisah Enggak enak nggak bersiap mau mau nggak mau kamu harus berpisah karena itu ditegaskan ya, di dalam hadisnya Rasulullah itu Isma masyita fa inna ka mufariku huh? ish masyita fa inna ka mayitun huh? fa inna wahbib masyita fa inna ka ya. Yeah. Hiduplah semau kamu, tapi ingat, kamu bakal mati. Kamu bakal mati, dan kamu akan meninggalkan apa yang kamu senangi. Yang kamu paling cintai, kamu akan meninggalkan. Antara kamu ditinggalkan dan meninggalkan, karena itu harus siap, harus siap dengan kematian, gak bisa tidak, tidak bisa tidak, harus siap. Karena itu, para aulia itu siap dengan kematian dalam hidupnya sehingga kapan pun mati tinggal jalan tinggal berangkat nggak kemudian tunggu tunggu nanti 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 si 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 tiru 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 nanti nono nanti nono gini nah isok plus hilang ibarat kalau orang itu tepat waktu mari maghrib wis mari maghrib ya. telat ya tinggal <laughs> tepat waktu nono aku ini, ini. Wih, wist, hilang 16 Hah? tepat waktu itu kematian tepat waktu nggak bisa meleset Hah? Ya, kita harus siap karena tepat waktu harus siap jadi kapanpun sekarang mati yesus ya sudah siap jangan belum siap yo. akhirnya seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat Al Qur'an minta ditunda supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal soleh, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, telat. Ya, telat dan nggak mungkin dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu ada seorang raja, peramalnya ini sudah ngomong, engkau akan mati pada hari A jam sekian dengan sengatan kalajengking. Peramalnya ini hebat terus. Kamu akan mati hari misalnya Sabtu jam 10 di sengat kala jengking. Disebutkan semuanya. Harinya, jamnya, kematiannya karena sebab apa? Disebutkan. Akhirnya pada waktu yang sudah ditentukan oleh si peramal tadi ini, si raja ini ngelepas bajunya dilepas telanjang nah. kemudian naik kuda wah setelah dicuci sudah dimandikan kudanya sudah dimandikan rambutnya disisiri tujuannya apa dimandikan itu barangkali khawatir ada kalah jengking di kuda itu disisiri juga gitu sudah dimandikan disisiri, barangkali dimandikan air nggak cukup ngusir kala jengking itu disisiri. Jadi benar-benar ingin meyakinkan bahwa tidak ada kala jengking di kudanya. Naik, naik. Wadaholabi al hadaron, kuatir disengat kala jengking ini, kudanya dibawa ke laut, kemudian berendam, berendam, nyari aman, waspada itu supaya nggak disengat. Nah, kalau jengking nggak mungkin di air masuk di dalam. Haus dia, ya, haus keluar. Uh, apa ya bersin ya, bukan haus bersin ya. bersin kuda ini bersin bersin mengeluarkan dari hidungnya lubang hidungnya ini kalah jengking akhirnya apa disengat mati mati sesuai pada waktu dan hari yang sudah di sebutkan disengat kala jengking padahal sudah menghindar dia lari masuk dalam air bersin keluar kala jengking disengat mati nah, karena itu dikatakan apa wa ma'agnaul hadar minal kadar ya kewas berhati-hati itu tidak cukup dapat menghindarkan kita dari takdir ya, kalau sudah ditakdirkan kemudian kita hati-hati supaya tidak nggak mungkin bisa kita menyelamatkan diri kita nggak ya, mungkin bisa menyelamatkan diri kita kalau sudah itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala lah dari cerita ini kita yang sekarang masih punya kesempatan dan belum tahu kapan habisnya waktu kita kita perlu waspada ya, kita perlu waspada kita perlu berhati-hati dan menyiapkan diri apalagi kita sudah diingatkan hampir setiap hari sama Allah innalillah innalillah jadi mungkin kalau kita punya telinga 10 setiap telinga itu mendengarkan innalillah dari tempat-tempat yang berbeda yang dekat maupun jauh itu peringatan gitu you wis know, mulai ada yang dikurangi ini ya, sudah mulai banyak yang dikurangi tempatnya sudah tidak layak ya, tempatnya sudah tidak layak sudah tidak mampu itu tahu masuk lift A lift itu ada apa eh, kapasitasnya masuk lift ada kapasitas ukuran 120 atau 200 sekian. Nah, ketika masuk kemudian banyak yang masuk melampaui kapasitas yang ditentukan pasti melif itu apa? Bunyi. Dan nak nutup harus apa? Mengurangi salah satu keluar. Nah, ketika salah satu keluar sudah nggak bunyi di bawah kapasitas yang ditentukan tertutup pintunya baru lift itu jalan bumi ini sudah tidak mampu mikul banyak hmm, bangunannya dukur-dukur yang ini bangun ingin paling tinggi seluruh dunia bangun sudah tidak mampu kendaraan tambah banyak sing di atas sih hmm. apalagi dikatakan oleh Rasulullah di akhir zaman itu orang apa bangunnya tidak nanggung-nanggung. Di sini wong papat jeru neoma, kamar sak geden-geden omai. Kan berarti apa? Membebani yang di bawah. Ini logika ya, membebani yang di bawah. Lah kalau sudah seperti itu semuanya, yang di bawah nggak mampu mikul Kenapa? Dia punya kemampuan mengangkat berat. Nah, sekarang musimnya Olimpiade, lihat tuh. ada atlet yang bisa mampu mengangkat sampai sekian di atas itu dia nggak mampu, nggak mampu dia. lah begitu juga bumi nggak mampu, akhirnya apa? itu tadi mengurangi penduduk Nah, tujuannya mengurangi pembut, cek tidak tambah ke sing bangun. Biar tidak tambah banyak yang beli motor, mobil. Eh? Biar tidak tambah banyak. Akhirnya apa? Penduduknya dikurangi. Bukan mobilnya yang dikurangi, bukan bangunannya yang dikurangi, tidak. Wongi. Nah, iki rapi duit anak. Engkau iki bangun, anak ini bangun. loh tambah banyak supaya ndak tambah banyak uang ini dipateni. Nah, dikurangi. Lah itu peringatan buat kita itu. Ini kapasitas sudah nggak mampu ini dikurangi, del, del, del dikurangi. Lah kita nggak tahu. Nah, mungkin kapasitasnya itu butuh dikurangi dari yang beratnya sekian, beratnya sekian, nggak tahu. Bukan sih gede-gede. Oh, sing gede-gede berarti sing lemu di ini kape. Enggak. Tergantung kapasitasnya tadi itu butuh pengurangan berapa. Seperti timbangan itu kita nimbang kalau lebih masa langsung dikurangi ake enggak dikurangi kan dikit dikit nah, ya, lah dikit bukan yang besar bukan yang berat tapi sedikit sama dengan ini dikurangi oh ini butuh pengurangan cuma sekian kilo misalnya Yo ya, cili ini cukup kayak telur nah, ya, kalau nimbang telur kadang yang diambil yang besar kadang yang diambil yang kecil oh, diambil yang kecil cukup pas makanya sudah kadang diambil yang kecil enggak diambil yang gede oh pas <guruh> seperti itu nah kurang lah ini persiapan buat kita ini sudah bunyi alarmnya ini sudah bunyi sinyalnya sudah bunyi lah kita harus hati-hati lah -hati. nah, harus hati-hati nah, dengan hati-hatinya apa ya nah, cok turut tak tangi-tangi subuh nah apalagi telat. Kemudian baca Quran malas, mulai pihon diajak itu ya, harusan Tidak gelem. Ya. Kemudian malas nyari ilmu, malas melakukan kebaikan ini kebaikan itu. Lah persiapannya tidak ada. Weh enak mari malaikat. Ya. Ingat neraka itu bahan bakarnya manusia. Waku duhan nasual Bahan bakarnya adalah manusia Di antaranya Batu tuh batu Ketika turun ayat ini Nangis Nangis Kenapa? Menjadi bahan bakarnya neraka Nangis batu itu Sampai memohon kepada Allah Agar dia tidak termasuk Menjadi bahan bakar yang di neraka nanti Sudah diampuni, Sudah di, dikasih oleh Allah dia nggak menjadi bahan bakarnya, tetap nangis. Kenapa? Syukur, tangisan pertama takut, tangisan kedua syukur karena diselamatkan. lah kita ini nangis nggak pernah, padahal kita bahan bakar utama itu ya. Pasti coba dalam kehidupan, bahan bakar utama dihilangkan. Gimana coba? Kira-kira ini motor, mobil bisa jalan atau listrik misalnya bahan utamanya diabet nggak ada stoknya habis gimana bisa jalan nggak bisa neraka bahan bakarnya kita loh ya manusia Nah, kemudian kita kok nyantel mangan turu chattingan jalan kerja dan yang lain sebagainya Quran males sholat malam males Al-Quran enggak nyari ilmu sekedarnya itu pun kalau nyetriming ndak nyetriming Yonda ya ndak nguk loro titik geblak tak betul apa loro rada ngreges iso kerja pas ada duit Nah, anak sini nih Sama tu kerja. Tapi kalau anak sini ngeluh aduh, ngeluh dah Nah, ini bahan bakarnya neraka kita loh ini kita nggak khawatir, kita nggak takut, tidak membebaskan diri kita agar tidak menjadi bahan bahannya neraka. Nauzubillah min karena itu persiapkan, hmm. bersiapkan. nah, persiapkan karena itu dalam burda disebutkan apa? Tazawat tuga belal mauti nafilatan walam usolli siwa fardin walam asumi tazawat tuga belal maut. Aku ini berbekal sebelum datangnya kematian. Jadi, mengumpulkan bekal sebelum mati, aku kumpulkan bekalnya. Bekal bukan yang sedikit, bekal yang besar, bukan hanya sholat fardu atau puasa fardu, tapi juga aku tambahkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, selain sholat, selain puasa, selain fardunya, tapi juga dengan kesunahan selain fardu, aku tambahkan dengan kesunahan kesunahan itu dikatakan oleh beliau tazawwatu qabla mautina filatan walam usalli siwa fardin walam tambah terus ditingkatkan fardunya ditingkatkan yang wajib baik dari sholatnya puasanya zakatnya begitu juga dari kesunahannya dan yang lain sebagainya karena itu Imam Ali mengartikan takwa itu diantaranya apa wal isti'adat ya, lil maut gablah nuzule mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya. Ya. dan itu yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam doa khatmul Quran. Ya. beliau mengatakan dalam doanya itu sebelumnya wa'afi makruhi ma oh. Oh. Sebelumnya itu Wa Hmm. Nuzulil Manaya hmm. Wah Hasil dalam doanya itu beliau minta sebelum turunnya kematian datangnya kematian terbebas dengan apa istiadat. Gabla Nuzulil Manaya sebelum turunnya kematian sudah menjadi orang yang siap nah siap Nah karena itu kita harus menjadi orang yang siap dengan kematian wallonoba was <Sing> la yadi kusadruk fal hadis yahun Allahul muqaddir wal alam syun la yaksur hammuk ma kudir yakun fikrak wa akhtiarak da'huma warak والتدبير أيضا وشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك وحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدير يكون لو ولم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بِحَاكَ يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قد من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للانام فالرضا فريضه والسخط حرام والقنوع راحه والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون انت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنى من السكون لا يكثر همك ما قدير يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي كسم لك حَاسِلٌ لديك فَشَغِلْ بربك والذي عليك في فرض الحقيقه والشرع المسون لا يكثر همك ما قدر يكون شرء المصطفى الهادي البشير خدم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا مالت بالوسون لا يكثر همك ما قدر يكون والحمد لله رب العالمين. صلاتنا على سيد مخلوقاتي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون ووفلا ذكرك وذكر الوافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون اللهم صلي افضل صلاتنا على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون غفل الذكر وذكر ذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي أنفعنا رب فكنا وفكنا وقربت, وقربت لنا في ديننا مع القدر ينزى وذكر رب وفقنا وفكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزك القلة حلالا دائما وأخلا أذكي أولا ما بالخير نكفى كل شهر ربنا واصلح لنا كل شهر

<شفاء> وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصاب الغرار صابر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا, بيهولاك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا سواك ممن خلف أمرك وعصاك وعزمنا الله ونعم الوكيل وكي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب آدم الله أدد ما في المله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقدك فاكتبني من اوليائك واسلك بسبيل سبيل هداك والهمني باسفياك اللهم, اللهم سلني بمن يسلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويزيني من الأعمال الصالحة ما يجب ليزول بلدك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة من ذكر بالإقبال الله صلى الله عليه سيدنا محمد بن عبد الله وأبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين وفاسر عمة المستهدين ومقالدهم وجميع مصنف الكتب النافية خصوصا لأروي الإمام وجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأوصولهم أفرهم ومشايخهم ودائما لذات من المندس من محبهم بهم فلا أروح سيدنا المهجر الله مبدني سيد سيد بن أحمد وسينا علاوي بن أبيد بن أحمد سيدنا الوجه المقدم محمد بن علي بعلاوي سينا الشيء عبد الرحمن سكوا بن بك سكران ولمن مخضر وإخوانهما الحبيب عبد الله يدرس ومن أبي بكر على الدين والإيمان فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم الحبيب أحمد بن محمد الحبسي الشيخ عبد الرحمن محمد الجفري مال العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان الزبيني فاز وعمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارج بن رشاد وغاث الاباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفر الامام الشيخ محمد المدني بن محمد بن المتعلقين بهم وعلى ابي الحبيب جعفر بن شيخنا الزقاب والحبيب القدر من حسين الزقاب الحبيب القدر من قدر بن الزقاب والحبيب عبد القدر بن احمد الزقاب والحبيب عبد الحسن بن احمد هارون والحبيب عيسى بن محمد الزقاب الحبيب عبد الله بن عمر الزقاب واصولهم وفر الامام الشيخ محمد بن محمد بن المتعلقين بهم لارواح والدينا ووالديك واماتنا واماتكم وامات المسلمين بروح جمع من شيخنا ومعلمينا وذب الحقوق لنا واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله وحياه من الدين بحقهم على الله واسرهم عند الله ان الله يحيينا بتقوى ويمتنا بلا اله الا الله ويرزقنا حسن الخاتم عند الموت ويرزقنا الشهاده عند الموت ويرزقنا وَيَا في زمرة الشهداء والنبيين والصديقين على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى منا أبى الصلاة وعلى من وعلى وما قصصنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإله يرجى الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا <applause> تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا الألانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة اللهم احينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله على سيدنا محمد النبي صلى الحمد لله رب العالمين